Sudarlun luasnya wilayah Kabupaten Aceh Selatan sering menyulitkan masyarakat kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit, terutama yang membutuhkan rujukan. Karena itu pemerintah setempat sedang menggagas aplikasi yang bisa menghubungi ambulan yang terdekat dengan pasien melalui Android layaknya aplikasi transportasi online. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Selatan Azwir saat bersilaturahmi ke kantor harian Serambi Indonesia di Gampong Meunasah Manyang, Ingin Jaya, Aceh Besar, Kamis 11 Oktober 2018. Tentu tidak asing bagi beliau. Mudah-mudahan saya sudah berjanji bahwa sejak awal kami maju sebagai pasangan bupati dan wakil bupati, insya Allah kami akan bekerja sebaik mungkin, sekaligus tidak akan rusak dengan kalimat-kalimat dari pihak lainnya. Mungkin kalau soal santunan kematian sudah ada beberapa kabupaten kota yang mendahulunya, melakukan terlebih dahulu, misalnya Abian, Sambang, Gayoese, dan kota Kandar Aceh. Nah, Aceh Selatan mungkin yang kelima, tapi kita berupaya dalam pelayanannya dan aksesnya bisa cepat mungkin, yaitu berbasis aplikasi. Jadi misalnya syarat yang dibutuhkan surat keterangan kecil, dan keterangan kecil itu juga menyatakan siapa ahli waris dari kecil di situ. Kemudian untuk buku rekening, lalu kemudian dari atas dasar surat keterangan kematian dari kecil itu bisa langsung pada hari yang sama dikeluarkan akte kematian oleh kecil. Nah, lalu kemudian surat permohonannya juga disampaikan ke Kesda. Nah, kemarin hasil diskusi kita dengan pihak Kominfo di sana, kita mengupayakan dengan berbasis aplikasi ini bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari, dan besoknya uang sudah bisa dicairkan. Jadi tidak, artinya pihak keluarga yang kebetulan memang mungkin dari kalangan tidak mampu betul-betul bisa merasakan manfaat dari keluarga. Yang pertama, lalu yang kedua, program 100 hari kita adalah kunjungan dokter spesialis ke puskesmas-puskesmas yang melakukan rawatan. Selama ini kan masyarakat yang menjalani rawat inap di puskesmas itu hanya ditangani oleh dokter umum. Nah, kita juga membuat ketentuan bahwa kalau misalnya masa rawat inapnya sudah lebih 3 hari, minimal 3 hari, maka akan diturunkan dokter spesialis dari kabupaten, dari rumah sakit kabupaten, untuk melakukan diagnosa ke puskesmas yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai Android, maka pemerintah juga menyediakan layanan call center yang dapat dihubungi kapan saja selama 24 jam. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi TV.